Anda masih di Anews Pagi bersama dengan saya, Camar Hendra, dan rekan saya, Aya Nufus. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim pengkajian untuk mendalami kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Temuan awal, pemirsa, ada penyimpangan dan persoalan akhlak di Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia, Utang Ranuwijaya, mengatakan, temuan awal pengkajian MUI terkait masalah Pondok Pesantren Al-Zaitun sudah dikantongi. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Namun temuan-temuan tersebut masih temuan tahap awal yang harus dilakukan pengkajian dan analisis mendalam serta belum bisa disimpulkan karena memerlukan proses klarifikasi dari Al-Zaitun. Situasi saat ini di Al-Zaitun, kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk pondok pesantren. Kawat yang pipanya ditanam di jalan ini belum dilepas sejak aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 15 Juni lalu. Petugas keamanan pondok pun tampak bersiaga di pintu masuk pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.